Ya, halo Mercy Great Total Life. Setelah tadi mungkin sebelumnya live berbicara dengan tentang eksterior, interiornya, mesinnya. Saya mungkin lebih ke sekarang, lebih ke detail apa aja yang ada di mobil ini keseluruhan ya. Oke. Halo, Mas. Hey, Mas. Ya. Ini tampang depannya bisa dilihat. Kalau sekilas, ini bagian lampu grillnya nih mirip banget sama si Toyota Altis. Nih. Sayangnya walaupun desainnya lampunya udah keren, masih keren sih desain lampunya. Tapi bolam masih halogen, itu sayang banget sih. Apalagi dengan harganya tadi kan, ini mobil dibanderol kalau yang single tone itu 488,5 juta rupiah on road. Kalau yang dual tone, warnanya dual tone itu 490. Jadi sayang banget sih si halogen gitu. Aneh. Samping velgnya 17 inci, warnanya masih single tone. Kelihatannya sih agak kecil ya, kayak nggak proporsional sama mobilnya. Coba kalau ukurannya 18 gitu, 19 sekalian lah, biar lebih dapat profilnya. Ini yang kita lihat yang dual tone. Di dalamnya bagian dalamnya 8 ya, mesin dia pakai mesin yang sama dengan Toyota Altis juga. Mesinnya kapasitasnya 1798 cc, kodenya 2ZR FBE kalau yang di CHR ini. Tenaganya 141 dk dan torsinya 174 Nm. Transmisinya pakai CVT dengan mode manual 7 percepatan. Ini fitur keselamatannya sih yang lumayan menurut saya. Airbag udah 7 buah. Ada kontrol traksi. Terus stabilitas. Yeah. Oke. Okay. ABS, CBD juga udah di sini semua. Oke. Secara head to head dia akan bersaing dengan Mazda CX-3 dan Honda SR-V yang 1.8 karena dia mesinnya 1800, HR-V juga ada yang 1800. Nah, secara head to head dia akan melawan itu. Tapi menurut saya ini kalau dari harga itu tadi dia lebih mahal dibandingkan yang lainnya. Kalau yang lain di 430 dan di 400-an dia sampai 490. Nah, video first impression-nya nanti akan tayang di channel Great Auto, YouTube Great Auto. Jangan lupa nonton untuk mengetahui review secara lengkapnya. Oke, mungkin sekian live Facebook kali ini. Sampai jumpa di live Facebook selanjutnya. Terima kasih.